pengujian produk 2 dalam sisi metodenya dengan perangkatnya. Oke, ini modulnya. Buatnya sudah niat lah ya, raspberry-nya kayak gitu. Kameranya, kamera CMOS ini sebenarnya. Kayak gitu. Simulasi ruangan. Kalau skripnya nanti tunjuk ke, tapi dia itu dalam sisi penggunaan hanya library, tidak perlu kau tunjuk ke. Sekarang kita coba dulu untuk dicoba aja dulu. Oke. Gimana? Nah, bagusnya ini mungkin kesiniin lagi atau laptopnya. Jadi, nah itu perangkatnya di sini, perangkatnya di sini, perangkatnya di sini. Nah. Oke. Nah, gimana? Kalau penggunaan perangkat ini awalnya itu mau diapain dulu dia? Ini untuk mengamankan ruang server ya. Sebenarnya kalau untuk alatnya ini aku ngerjainnya pakai monitor Mas Bro. Belum sambungin ke PC. Oke. Okay. Kan ada yang nyambungin ke PC pakai VNC namanya. Nah, itu disambungin melalui IP, tapi ini belum disambungin, nanti aku setting lagi untuk disambungin ke laptop. Dan untuk caranya pun di sini sebenarnya sudah lengkap. Jadi di sini ada LAN sama ada untuk USB-nya. Itu ada HDMI-nya, Raspberry-nya. Nah, kalau ini untuk HDMI, ini output untuk audio jack sama ini untuk power. Seperti kalau kamera langsung di situ. Kamera langsung dicolokin. Ada ini. Ke modul Raspberry-nya. So, pertama kali mau ngapain ini? Ini aku mau nunjukin bentuk jalannya tuh kayak gimana, Pak? Ah, monggo silakan. Nah, jadi di sini aku nge-training data lewat laptop. Kenapa menggunakan laptop? Karena kalau kita menggunakan si punya Raspberry ini kan penyimpanannya terbatas, Pak, dari segi RAM dan prosesor. Jadi itu akan memakan banyak waktu. Kalau untuk training data, jadi aku pakai si laptop. Jadi untuk manggilnya pun pertama kita pakai terminal. Di sini kita panggil flash. Nah, kita panggil flash. Nah, di sini kan data set kita masukin nih. Nah, setelah data set kita masukin, kita panggil flash. Nanti si flash ini akan ngasih kayak HTTP localhost kayak gitu, Pak. Oke. Nah, jadi kalau kita masuk ke localhostnya, nah di sini localhostnya aku tambah training di belakangnya, jadi 127.0.0.1.5000 setiap training data. Lanjut. Jadi kita langsung nge training data. Nah, di sini langsung ngeproses dia punya gambar. Oke, ini tunggu selesai. Nanti kalau sudah selesai, dia akan masuk ke sini sebagai training.xml. Oke. Nah, kalau sudah training.xml, saya ini memakan waktu lama juga sih ini. Cukup lama. Nah, di sini kalau untuk nyetopinnya tuh sebenarnya cuma Ctrl C kalau untuk nyetopin ini programnya. Oke, di sini ada matriks siapa? Jadi di sini lalu kita buka Excel. Untuk manggil ke website dan untuk manggil website ke kamera dan websitenya.
Di sini ada strukturnya untuk face detection. Nah, nanti isi dari face detection sendiri, ID yaitu berupa nomor, NIP, nama, status, dan update jam, jam dan tanggal. Oke, ini masih masih loading. Oke, kalau itu disebut proses apa tuh? Ini proses perhitungan matriks ya Pak, proses perhitungan PCA-nya. Menggunakan, di sini menggunakan metode hard cascade. Jadi di sini ada namanya hard cascade frontal revolute. Ini untuk ini dia punya untuk nge-training data di bagian atas ini untuk ngedetektornya. Boleh, ini belum dihidupin. Belum, Pak. Ini kan belum aku konekin. Loh, kok enggak dihidupin dulu, di standby kan atau apa? Kalau di standby kan belum dihidupin. Prosedurnya? Kalau di standby kan dia enggak monitor. Karena belum aku setting di. Enggak, posisinya sekarang ini dihidupin enggak nanti mau ngujinya? Nah, ini kayaknya belum dihidupin Pak. Nanti kalau dihidupin aku kayak ngerekam sendiri di rumah pas ada. Terus nanti ya aku udah nangkep ini. Oke, ini dia tadi ini ke apa? Bagian dari platform underwebnya. Sedangkan trainingnya tadi melalui dari gimana ceritanya bisa koneksi itu? Enggak tahu sih. Bisa koneksi ini. Ini sekarang kan dalam ruang lingkup editor di mana pemrograman menggunakan Python. Bisa nyambung ke sini. Nah, dia kok langsung ngeling ke sini saya enggak ngerti itu. Oke. Di sini aku pakai flash, Pak. Nih, pakai Chrome flash ini. Dia untuk manggil. Nah, hati-hati. Oke, dulu. Hati-hati apa yoga kalau ngomong. Nah, ini aku pause dulu. Lanjut. Lanjut ke training yang tadi sudah tampilkan di browser. Oke, setelah ini selanjutnya ini dimasukin ke data training seharusnya. Kalau ini sudah ada di data training, ini jadi enggak perlu lagi karena sudah ada kan? Dia masuk ke XML. Ya. XML itu kalau dari sisi kita object oriented, nah itu nanti ada pembahasannya itu. Kok nyimpennya di situ ya? Karena di sini udah di setting Pak, nyimpen di situ. Oke, terus saja. Oke, lanjut. Ya. Lanjut aja Pak ya. Nah. Oke. Di sini kita lanjut ke schema aja. Sebenarnya kita menggunakan ini ya, di story. Nah, story ini Pak. Nah, jadi ini kita hapus semuanya. Kita ngapus pun itu dari apa? Dari struktur database-nya, bukan dari lanjut database-nya, Pak. Oke, bukan dari tampilan sini ya. Nanti jadi nanti lagi, Pak. Ini enggak dibikin crud-nya ini. Nanti dibikin crud-nya, Pak. Ya, udah lihat dulu aja, enggak apa-apa. Nah, ini langsung kita scan, Pak. Nah, kalau untuk scan-nya sendiri kita pakai ini kan sudah running di exam-nya sudah running. Ini untuk ininya sudah running library-nya.
Nah, ini langsung kita tekan. Nanti dia harusnya keluar kamera. Sebentar, Pak ya. Terus? Oke, di sini kita tunggu untuk HTTP-nya keluar. Nah, kameranya sudah mau hidup. Nah, sudah masuk kamera ini, HTTP-nya. Langsung kita buka dia punya kamera. Nah, ini kamera buka. Nah, ini yoga, ini kan terdekat yoga Alvin itu. Nah, ini enggak 100% akurat, Pak, sebenarnya. Tapi di sini kalau ada tulisan unkenal yoga dan lain-lain, ini tinggal kita stopnya kan ini seperti ini, Pak. Kayak CCTV benar, bikin. Jadi kalau untuk berhentinya pakai Q. Jadi dia stop. Nah, setelah stop, dia bakal ngasih story siapa aja yang masuk. Jadi bisa dicek di sini. Seperti itu. Yang update hari ini tadi barusan mana? Yang update yang mana, Pak? Yang tadi. Tadi scan tadi. Oh, ini update semuanya. Enggak, yang nah ini kan yang sekarang masuk ini ya. Heeh. Yang sekarang masuk. Oke, sekarang itu kita delete semuanya itu. Oke. Kita delete masih pakai di sini. Oke, enggak apa-apa. Ya, ngerti. Oke. Next. Oke. Nah, sudah. Oke, kita lihat refresh. Oke ya, oke. Silakan coba panggil lagi. Panggil lagi, oke. Oke, sudah di close. Nah, lalu kita panggil lagi. Sekarang itu kameranya menyala. Tunggu beberapa saat. Masuk ke kamera. Dengan lokal host 5000, ini kamera keluar. Kok Alvin? Iya, ini gara-gara nggak terdeteksi di sini, Pak. Oke. Okay. Oke, kalau untuk berhentinya kita keep. Oke, setelah berhenti kita bisa cek di sini historinya yang masuk. Dikenali. Kalau on hold tidak dikenali. Seperti itu, Pak.